ya saya bagi ini pada rancangan ni lah. Memang patut dia nak ramai dan dia dah interview dengan saya. Dia biasa dan dia sanggup pecah kontak untuk datang dan dia bersetuju datang dan dia minta nak melatih pemain dan juga. Resmi Presiden FAM mengatakan Prak Hang Soo calon pelatih timnas Malaysia. Vietnam langsung ejek. Ini sungguh tim yang gak jelas. Winger timnas Malaysia, siapapun pelatihnya, kalau pemainnya kurang berkualitas pasti tak akan maju. Respon menohok diberikan oleh publik Vietnam perihal rencana Malaysia untuk merekrut Prak Hang Soo menggantikan Kim Panggon. Dalam beberapa hari terakhir, publik sepak bola Malaysia tengah disuguhkan kabar mengenai rencana Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mendatangkan Prak Hang Soo. Prak Hang Soo memang menjadi sosok favorit publik Malaysia untuk melatih tim nasional mereka setelah ditinggal pergi oleh Kim Panggon. Hasil survei surat kabar Astro Arena menunjukkan bahwa sebanyak 60% memilih menginginkan Prak Hang Soo menjadi pelatih timnas Malaysia. Hal ini ditambah kuat pernyataan Presiden FAM Datuk Hamidin yang mengaku bakal mendatangkan pelatih yang lebih baik dari Kim Panggon. Pernyataan itu keluar setelah Hamidin merasa ditipu oleh Kim Panggon yang sebelumnya bersedia memperpanjang kontrak di timnas Malaysia. Meski sudah menunjuk Pau Murti, publik negeri jiran masih belum terpuaskan hingga memunculkan Prak Hang Soo sebagai kandidat terbaru. Penyesalan saya harusnya dia Kim Panggon jujur kepada saya bahwa dia mendapat tawaran lain, ucap Datuk Hamidin Muhammad Amin. Janji saya akan menghadirkan penerus yang lebih baik dari Kim Panggon, itu janjiku, imbuh dia. Publik Vietnam pun tak tinggal diam, mereka turut merespon kabar yang sedang merebak dan hangat di perbincangan di lintas negara tersebut. Akan tetapi Vietnam merasa cukup aneh dengan langkah Malaysia mendekati Prak Hang Soo sebagai keputusan yang tidak jelas. Pasalnya Datuk Hamidin diketahui merupakan sosok yang tidak menyukai kepribadian Prak Hang Soo yang suka marah-marah dan tidak bisa diintervensi. Selain itu, Prak Hang Soo juga dianggap sebagai sosok yang suka memprovokasi lawan termasuk ke para supporter. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin pernah bercerita bahwa ia tidak menyukai kepribadian Prak Hang Soo yang pemarah, tulis media Vietnam Soha. Itu bisa menjadi penghalang bagi mantan pelatih timnas Vietnam memimpin skuad Harimau Malaya. Tidak jelas apa maunya ini FAM. Presiden FAM Hamidin ketika dia mengakui sifat pemarah Tuan Prak, mungkin akan lebih baik jika dia mengubah sudut pandangnya. Karena mereka adalah pihak yang akan merekrut ahli strategi Korea, bukan pihak lawan seperti sebelumnya, imbuh media Vietnam tersebut. Nama Prak Hang Soo sebagai kandidat pelatih timnas Malaysia mencuat setelah Datuk Hamidin mengaku akan mengevaluasi performa Pau Murti. Prak Hang Soo menjadi salah satu kandidat pelatih baru terkuat timnas Malaysia jika performa timnas Malaysia di bawah asuhan Pau Murti tidak sesuai ekspektasi. Kami akan menilai prestasi Pau Murti. Kita membuka peluang untuk membuktikan kemampuan mengendalikan Harimau Malaya, ucap Datuk Hamidin Muhammad Amin. Tetapi pada saat yang bersamaan kami juga melihat ada beberapa pelatih lain. Salah satunya adalah Hang Soo ada dalam daftar. Saya mau yang terbaik untuk timnas. Kami mau timnas berada pada prestasi terbaik, imbuh Datuk Hamidin Muhammad Amin. Sementara itu, winger timnas Malaysia Faisal Halim mengakui siapapun pelatihnya, kalau kualitas pemain timnas Malaysia tidak berubah maka akan begitu-begitu saja. Pau Murti Vincent yang merupakan asisten Kim Panggon telah ditunjuk sebagai pelatih sementara Harimau Malaya. Terkait desakan untuk mencari pelatih baru atau Prak Hang Soo, Faisal Halim berharap hal ini tidak akan mengganggu keharmonisan tim nasional. Menurutnya tidak peduli seberapa bagus seorang pelatih, kesuksesan sebuah tim pada akhirnya ditentukan oleh kualitas para pemainnya. Menjadi presiden bukanlah pekerjaan mudah, tetapi disertai dengan tanggung jawab yang besar.
Di level klub, penggemar sering melontarkan kritik kepada pemain dan manajemen. Namun jika pemainnya kurang berkualitas, pelatih terbaik sekalipun akan kesulitan membuat perbedaan, tambah Faisal Halim. Kini menarik menantikan Prak Hangsu melatih timnas Malaysia atau Harimau Malaya dan akan berhadapan dengan Coach Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.